الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول الله عز وجل في كتابه الكريم

pesan yang paling utama dalam setiap khutbah jumah tentunya adalah pesan iman dan takwa. Perkenankanlah khotib dalam kesempatan khutbah jumah ini menyampaikan pesan-pesan iman. Allah sudah karuniakan kita sebagai hambanya yang dibenamkan ke dalam diri kita iman kepadanya. Maka tugas kita adalah menjaga, memelihara agar sampai batas waktunya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah iman itu masih utuh ada di dalam dada kita kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin kemudian daripada itu jamaah yang dirahmati Allah pesan yang kedua adalah mari kita menjadi generasi Quran yang betul-betul sebagaimana yang diciptakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi para sahabat yang mereka hidup berinteraksi dengan Al-Quran, setiap langkah, setiap momen, setiap kehidupan mereka dikawal terus dengan Al-Quran. banyak di antara sahabat yang dirinya itu disebut-sebut di dalam Al-Qur'an atau setidaknya menjadi sebab kenapa turunnya suatu ayat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memang turun dalam waktu yang cukup panjang, kurang lebih 23 tahun dan semuanya punya hubungan kontak langsung dengan kejadian-kejadian sehari-hari di mana para sahabat itu sendiri yang menjalani kehidupannya sehingga hubungan antara sahabat dengan Al-Qur'an itu sedemikian sempurna jadi sebuah generasi yang unik yang disebut dengan Jilil Qur'an generasi Qurani masyarul muslimin rahimakumullah lalu terpautlah jarak antara kita umat Islam hari ini di abad ke-14 Hijriyah yang kemudian membuat Al-Quran itu walaupun terpelihara dan masih ada di tengah kita bacaannya bahkan hafalannya tetapi apa yang menjadi kandungan isi Al-Quran itu memang menjadi sebuah kendala tersendiri buat kita yang pertama dan jelas sekali adalah masalah bahasa umat Islam di negeri kita. Rata-rata tidak menguasai bahasa Arab, sehingga kalau membaca Al-Quran tidak otomatis faham kecuali harus melirik dulu terjemahnya. Namun, kita bukan satu-satunya bangsa yang tidak bisa bahasa Arab dan tidak faham Al-Quran. Di seluruh dunia jumlah umat Islam ini lebih dari 1,5 1,6 miliar. Dan negara-negara yang menggunakan bahasa Arab tidak lebih dari sekitar 300 jutaan saja. Sisanya dari 1,6 miliar kalau dikurangi 300 juta ada 1,3 miliar umat Islam sedunia yang tidak faham bahasa Arab otomatis juga tidak faham ketika dia sedang melafazkan Al-Quran khatam mungkin berkali-kali hafal 30 juz juga banyak tapi apakah dia faham dengan apa yang dia baca itu kendala nomor satu kendala nomor dua walaupun terjemah Al-Quran itu sudah beredar di mana-mana namun para ulama yang terlibat dalam proses penerjemahan Al-Quran Mengaku bahwa menerjemahkan Al-Quran itu jauh lebih sulit Daripada sekedar menulis kitab tafsir yang sifatnya menjelaskan panjang lebar Karena mereka terkendala dengan format halaman Harus dengan kata-kata yang singkat saja untuk bisa menerjemahkan ayat Padahal dalam bahasa Indonesia banyak sekali kata di dalam Al-Quran yang tidak punya padanannya sehingga terpaksanya harus dibuat footnote dan footnote ini pun tidak cukup karena apa? karena hampir sebagian besar ayat Quran itu kata perkatanya itu punya makna yang saling berbeda meskipun kata-katanya sama. Tapi begitu muncul di beberapa ayat yang berbeda, ternyata kata-kata itu pun ikut berubah sesuai dengan konteks ayatnya. Itu kendala yang kedua dan kendala yang ketiga, banyak orang mengira bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber hukum agama Islam. Namun mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dari 6000 236 ayat yang merupakan ayat hukum itu ternyata sangat sedikit hanya 200 sampai 500 ayat saja sesuai dengan perbedaan pendapat di antara para ulama ahli tafsir dari 6236 ayat hanya 200 ayat saja yang merupakan ayat hukum dan ayat yang sangat sedikit ini akan sulit untuk bisa difahami begitu saja kalau tidak saling dikaitkan juga dengan hadis-hadis Nabi dengan kias, dengan ijma, dengan sumber-sumber hukum Islam yang lain sehingga sekedar membaca terjemah Al-Quran kita tidak akan bisa menangkap apa isi pesannya Allah terhadap syariat yang Allah turunkan kepada kita kita tidak bisa bahasa Arab dan kita tidak paham maunya Allah di balik dari ayat-ayat itu. Tapi untungnya kekurangan-kekurangan ini masih bisa diselamatkan karena masih banyak para ulama yang mengajarkan tafsir Al-Qur'an bahkan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang sumbernya dari Al-Qur'an baik itu ilmu fikih atau ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu keislaman yang lain, sehingga walaupun kita tidak tahu makna dari tiap ayat Quran, tapi kita masih bisa mengerjakan sholat lima waktu. Padahal, kalau kita mau sholat hanya berdasarkan ayat Quran, maka kita tidak bisa menetapkan kapan sih waktu sholat itu, zuhur asar maghrib, isya subuh. Bahkan lima waktu itu saja tidak ada ayat yang menjelaskan berapa rokaat masing-masing yang harus kita kerjakan di lima waktu. Tidak ada satupun ayat Quran menceritakan hal itu, maka mencukupkan diri hanya pada Quran saja tentu adalah sebuah kesalahan besar yang kita butuhkan, bukan hanya ayat Quran, tapi kita juga butuh hadis-hadis Nabi kita butuh ijma, kita butuh kias, kita perlu berbagai macam sumber hukum syariah Islam untuk bisa menjalankan apa yang diinginkan Allah dalam syariatnya. Al-Quran adalah sumber yang paling utama, tetapi kita orang awam, generasi Quran, tapi unik ini, ngakunya generasi Quran, tapi bahasanya tidak faham, dan apa maunya Allah di balik setiap ayat itu pun kita juga tidak tahu tapi kita masih membacanya sekedar mengejar pahalanya karena satu huruf kita baca mendapatkan 10 pahala bahkan banyak di antara kita yang mencoba untuk bisa menghafalnya 30 juz dan itu pun mendapatkan pahala juga tapi fungsi utama Al-Qur'an tentu saja bukan hanya untuk dibaca sebagai ibadah ritual tapi di dalamnya ada banyak mengandung perintah-perintah hukum syariah disinilah generasi Quran harus belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang cabangnya sedemikian banyak Az-Zarkashi di abad ke-8 sudah menguraikan tidak kurang dari 47 cabang ilmu Al-Quran dua abad kemudian Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan menjelaskan sampai 80 cabang ilmu Al-Quran Kalau hari ini kita cuma menjadikan Quran sekedar bacaan saja atau hafalan saja Maka ada begitu banyak distorsi Ada begitu banyak penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kita Gara-gara kita tidak menguasai ilmu Al-Quran Maka janganlah kita menjadi generasi Quran tapi unik karena tidak faham isi Al-Quran jadilah generasi Qur'ani sebagaimana di zaman sahabat mereka hidup dan berinteraksi dengan Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ayuhal muslimun rahimakumullah fa'inni usikum wa nafsi bitaqwa Allah, wa ta'atihi faqad fazal mutaqun Yaqulu Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihil karim A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu iza nudia lissalati min yaumil jumu'ah Fas'a'u ila zikri Allahi wa dhalul bay'ah Al-ayah sadaqallahu al-azim Mari kita akhiri khutbah kita yang kedua ini Dengan rukun yang kelima Yaitu kita berdoa Bermohon ampun kepada Allah A'udzubillahimnashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nallahu malaikatahu yusalluna ala nabi Ya Ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Wa barik ala muhammadin Wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid وارض الله عن الصحابة أجمعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى أن يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة